pecah lagi. Hah? Lepas itu. Iya. Ya, pecah di sini lagi. Pecahnya besar. Daging kayunya tipis, guys. Tapi mungkin bisa, enggak tahu lah. Nanti daging lopuk coba-coba. Oh, dia ada seratnya di kulitnya, guys. Seratnya. Ini bagian kulit ari luar. Nah, lumayan tebal ya. Ini kulit. Kulitnya. Ini bagian kayunya. Entah kenapa dia bolong, tidak tahu apa yang bolongin. Tapi yang pasti ini spesies hutan ini seperti semut. Tak bisa soalnya ini masih tebal dia tempelnya. Warna kayunya, guys. Banyak tanaman akar yang menempel ya. Tanaman akarnya banyak menempel. Besar sekali banirnya, guys. Ini banirnya nih yang menjulang ke bawah. Ternyata berlubang dalamnya, guys. Tapi bilangnya daging lopuk itu mau coba-coba kerjain. Warna kayunya itu begini ya, guys. Nah, iya. Ternyata dia agak berlubang. Tapi bilang daging dia mau dikerjainnya. Nah, warna kayunya seperti ini ya. Ada kayak motif-motif gitu. Ada motif-motif tersendirinya. Jelas nggak? Oh, jelas ya. Jelas. Dia agak berlubang, guys. Berlubang nih.
Ya, itu dia. Kira-kira kalau ke belakang sana aman gak, guys? Kayunya mulai bunyi. Perhatikan kayunya ya, guys. Apakah dia nanti rebah? Kita lihat ya. Kita lihat dia rebahnya kemana. Kabur aja. Sedikit lagi, guys. Mau putus. Proses perban kayu mau dibalas.
aku kan. Tadi lo kalau ndak ke sana ke sini. Itulah. Rebah dia. Berikan. Barangnya tadi mana? Itu ku taruh di sana sudah. Oh, my goodness.